A'udhu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Qur'an. Sesungguhnya, kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka: siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim? Itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Maka, kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian, kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia." Sesungguhnya. Kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan, Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. Condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas. Dalam gua itu, itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, Sudah berapa lamakah kamu berada di sini mereka menjawab kita berada di sini sehari atau setengah hari berkata yang lain lagi Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik maka Hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian. Niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya nanti." ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah tiga, orang yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah lima, orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui. Bilangan mereka kecuali sedikit, karena itu janganlah kamu, Muhammad, bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya Aku akan mengerjakan itu besok pagi kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keredoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir." Biarlah ia ya kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir Dua pohon kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Dan dia mempunyai kekayaan besar maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, "Ketika ia bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat." Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya." Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Kemudian, dari stetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya kembali. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Dan berilah perumpamaan kepada mereka: manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami. Sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama, bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian, dan diletakkannya kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, 'Aduhai celaka kami!' Kitab, apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka." kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, Panggilah olehmu sekalian, sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka. Dan orang-orang yang berdosa melihat mereka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya, kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi, bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapat azab, yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka, tatkala mereka berjalan lebih jauh berkatalah Musa kepada muridnya bawalah kemari makanan itu sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini muridnya menjawab tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali Musa berkata itulah tempat yang kita cari lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku." Tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Hidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu? Yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Dia, Hidir, berkata, "Bukankah aku telah berkata?" Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Hidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih?" bukan karena dia membunuh orang lain sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Hidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberi maaf kepadaku." Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Hidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Hizri berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera, dan adapun anak itu." Maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti anak mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada umur dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku melakukan itu bukanlah menurut kemauanku sendiri. Demikianlah maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain, "Katakanlah, Aku akan bacakan kepadamu ceritanya tentangnya." Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya. Jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Berkata Zulkarnain, Adapun orang yang aniaya, maka kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang amat sangat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang dapat melindunginya dari teriknya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua bukit, dia mendapati had di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tiada mengerti pembicaraan. Mereka berkata, Hai Zulkarnen, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan upeti kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar ku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka, mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka, apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikan hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi, sangka kalah, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, yaitu orang-orang yang matanya tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak dapat mendengar. Maka, apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya, kami telah menyediakan neraka jahanam. Sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir, katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya?" Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan-Nya dan kafir terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amal-amal mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Demikian balasannya mereka, yaitu neraka jahanam, disebabkan kekafirannya dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai Allah-Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi Katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhan-Nya.